pada hari ini kita akan launching secara nasional di 12 polda dengan 244 titik lokasi yang telah terpasang kamera etle. Dua hari ini kalau tidak salah adalah hari 60-an ya. Semenjak saya menjabat sebagai Kapolri, di mana pada saat itu kami menyampaikan program kami di dalam kegiatan Fit and Proper, dan kemudian kami tindak lanjuti dalam membuat quick win dalam 100 hari kerja, dan ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement atau yang biasa dikenal dengan tilang elektronik, ini adalah merupakan salah satu program yang harus kami selesaikan atau kami wujudkan. Alhamdulillah, saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Kakor Lantas. Dan seluruh jajaran Direktorat Lalu Lintas yang hari ini mengundang kita semua untuk melaksanakan launching terkait dengan program ETLE yang tadinya hanya bersifat parsial, kemudian kita besarkan menjadi program yang bersifat nasional. Program ETLE ini sebenarnya juga merupakan salah satu program yang menjadi perhatian Bapak Presiden, di mana beliau mengharapkan bahwa kita semua, khususnya institusi Polri, terus bisa membangun sistem dalam hal melakukan penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sekitar 28 April kita resmikan launching kedua.